awak nak? Ha? Apa Farah cakap kalau dia tahu awak ada dalam bilik saya? Tolonglah keluar. Please. Syah, Syah, please. Baiklah saya pulang untuk bercakap dengan awak. Please. Apa dia? Okey. First of all, saya nak minta maaf. Saya masuk dalam bilik awak tanpa izin awak. Second, saya nak minta maaf dengan apa yang berlaku kat college. To be honest, itulah sikap panggil saya. Dan sekarang ni awak rasa apa yang saya rasa. Apa? Saya tak faham. Dia awak tu. Awak tu lain. Awak, saya dah banyak jumpa perempuan dan awak lain. Awak unik. Awak tu seorang yang menabar, baik hati, sopan. Dan saya, saya dah jumpa dengan wanita idaman yang saya cari-cari selama ini. Dan saya rasa dalam hati awak tu ada cinta pada saya. Riz, tak elok kalau orang tahu awak ada dalam bilik saya. Jadi tolonglah pergi. Dan esok-esok kita akan jumpa dan berbincang. Jumpa? Awak nak jumpa dengan saya lagi? Selama ini pun awak mengelak jumpa saya. Okey, tapi kali ini saya janji. Janji. Kita akan berbincang, okey? Tapi buat sekarang, tolonglah pergi. Kalau Farah tahu, please. Awak janji nak jumpa saya lagi. Janji. Sorry. Saya perlu cerita dengan awak. Anyway, terima kasih kerana awak sudi layan saya dengan baik. Oh ya, saya ada satu benda yang kau tahu betapa tewasnya diriku. Dia buat cepatnya saya. Promis. Promis, tapi tolonglah pergi. Please. Kamu, aku, satu. Simpul mati hati berpadu. Walau apa jua berlaku, hanya yang esa berhak menakluk. Bagi you tahu sesuatu. Kenapa, Syah? Tapi saya tak nak Amnan tahu. Okey. Ni. Riz bagi ke aku. Ha, apa aku nak buat sekarang ni? Orang bagi, kau ambil je lah. Tapi itu cincin tu. Benda tu tak boleh buat main-main. Kan cincin tu simbolik. Simbolik tanda cinta. So kau memang cintakan Riz. Eh, tak. Syah, lidah boleh menipu. Tapi bukan mata. Dari anak mata kau, aku nampak yang kau memang cintakan Riz. Syah, bukan senang seorang lelaki ingin bagi cincin pada seorang perempuan. Kalau dia bagi cincin, berarti dia memang cintakan kau dan inginkan ikatan.
Apa salahnya kalau... Ikatan? Aku rasa serba salah. Antara pilih hati aku dan pilih hati anak aku... Apa kena mengenai anak kau dalam hal ini, Isha? Tak ada apa-apa. Aku cuma fikir... Perasaan anak aku kalau dia tahu aku ada ikatan dengan lelaki lain selain dari arwah bapa dia. Syah, cuba kau terus terang dengan aku. Kau memang ada perasaan kan pada budak Rizman? Rasanya tak ada apa-apa. Apa kau kata? Apa kau tak ada perasaan ke tengok dia macam ni? Perempuan tua ni memang betul-betul dah melampau lah. Dia tak reti ke nak bezakan antara cinta dan kebahagiaan untuk Riz tu? Pasal dia nak Riz tinggal ke tempat macam tu? Aku yang tengok ni aku sakit hati ke? Habis tu nak buat macam mana? Dah benda tu benda yang dia nak kan? Aku cakap betul-betul, aku tak nak masuk campur. Kalau tak pasal-pasal, aku kena buang kerja lagi. Aku tak nak tau. Kau ni apa hal? Ha? Kau sanggup tengok dia semacam tu? Sanggup? Habis kau nak kita buat apa? Ha? Kita dah janji tak nak kacau hidup dia dah. Kalau kau nak buat, aku buat sendirilah. Betul. Okay. Apa kata kali ini kita buat Riz pula yang benci dengan perempuan tu. Korang dengar sini, ya? Pasal perempuan tu lah Riz tunggal langgang, tak pergi kerja, tinggalkan family dia. Korang nampak tak semua tu? Habis tu? Eh, yang kau ni bebal sangat ni kenapa? Ha? Kau tak nampak lagi kebala apa yang akan datang kalau Riz deal dengan perempuan tu lagi? Ha? Sikit demi sikit, perempuan terpengaruh Riz kan? Kasyat betul. Aku percaya lah Riz tu sanggup buat apa je pasal cinta. Silap hari bulan dengan bengkel-bengkel ni sekali Riz tukar kat nama perempuan tu, korang semua yang kena pecat. Dah, Lelia. Aku tak nak dengar, okey? Aku tak nak dengar, aku tak nak masuk campur. Jap. Idea kau menarik kat tu. Tapi janji. Ni last eh. Siapa yang telefon? Entah, tapi katanya panggilan penting. Penting? Kalau penting, kenapa dia tak telefon handphone saya? Hello? Hello, Cik Aisyah. Saya Kamal, staf Cik Rizman Datuk Rizal. Dia suruh saya sampaikan pesanan kat Cik. Pesanan? Pesanan apa? Ya, dia cakap dia nak jumpa dengan Cik malam ni. Eh, untuk apa? Eh, tapi kenapa dia tak boleh beritahu saya sendiri? Cik Rizman dia sibuk dengan urusan pejabat, jadi dia tak sempat nak bagi tahu Cik. Dia pesan kat saya suruh sampaikan Cik. Oh, okey. Kau nak jumpa budak tu? Aku rasa lebih baik aku bagi balik cincin tu. Aku tak sanggup ada ikatan buat masa ni lah. Jadi aku rasa lebih baik aku jumpa dia face to face. Aku setuju. Good luck. You take care yourself. Thanks. Kawan lelaki ke perempuan? Selalunya... Yalah, kalau tunggu lelaki kat kafe macam ni,
Mesti ada apa-apa ni. Ini kalau tak balik ikut pintu depan, jawabnya ambil lift tu naik atas, ya tak? Saya tak kenal awak. Jadi lebih baik awak diam daripada bercakap benda yang menyakitkan hati orang. Lebih baik awak pergi sebelum saya. Saya apa, Cik Adik? Kalau lelaki awak tunggu itu tak datang-datang, saya pun boleh jadi pengganti apa? Mana kau rapat semua ni? Dalam kos buat bengkel. Aku tak tahu surat apa. Aku buka, aku baca je lah. Tak tahu lah surat kau. Aku tak ada alamat ke, semua tak ada. Cuba kau tengok rumah ni. Berduduk dengan lelaki, pegang-pegang tangan. Tak macam awet-awet dekat kelab kita tu, Ya, aku minta maaf. Aku rak dulu macam ni. Malam ni kau balik bengkel tak? Sebab tak ada gathering, tak biasa. Janji awak nak jumpa dia lepas tu awak tak datang kan? Sejak bila pula saya janji keluar dengan mama awak? Mama kata staff awak nama Kamal yang telefon dia tahu. Cakap awak nak jumpa dia. Tapi bila mama sampai sana, dia kena kacau dengan lelaki mana tak saya pun tak tahu. Agak-agaknya lelaki dan Kamal ni kot. Kamal? Sejak bila pula saya ada staff nama Kamal? Awak kerja sini awak tahu kan? Tak pernah dengan nama Kamal. Kau beria datang ke pejabat aku tunjukkan gambar ni sebab kau ada hidden agenda. Setahu aku lah, aku tak pernah kenalkan Aisyah pada kau pun. Dan mamat dalam gambar ni, aku pernah nampak kau cakap dalam kelab snooker, kau upah dia untuk buatkan fitnah pada Aisyah. Tak adalah. Tak, bukan akulah. Seumur hidup aku, aku tak pernah kau cakap. Keluar! Orang jalan yang baik, aku jalan jahat. Semua benda aku buat, semua salah. Bengkel ni bengkel akulah. Aku tak nak tengok muka dia lagi. Aku nak keluar. Dah mulai dah. Kelab kita lagi. That's it. Masalah kau. Saya jadi baik. Tanya sikit. Perlu ke mama terima ris, Farah? Itu terpulang pada mama. Lagipun mama dah tahu kan apa yang jadi malam tu. Bukan ris yang naik mama. Sejak Riz kenal mama, banyak masalah yang menimpa dia. Hilang kawan, hilang keluarga, hilang arah. Farah kesian tengok Riz. Dia jadi hilang arah bila mama tolak cinta dia.
mah orang cakap dulu-dulu. Angau. Biar Tuhan tentukan apa yang terbaik untuk Mama dan Farah. Mana tahu kalau Mama terima risk, Farah pula yang menderita. Apa Mama cakap ni? Farah okey. Are you sure? Yes, I'm sure. Okay. Biar Allah yang tentukan. Okay, sayang? Yeah. Janganlah macam ni. Mami minta maaf. Mami janji dengan Riz. Mami takkan marah, Mami takkan hina Aisyah lagi macam tu. Riz, baliklah Riz. Kau ni dengan mak sendiri pun nak baju dah lama. Apa ni? Sampai bila Mama kau tak kasih Riz kontak dia? 3 bulan. Keras juga hati Mak kau ni. Bukan keras hati. Entahlah, Mama aku cuma nak cari ketenangan. Habis, Riz macam mana? Riz terpaksa lah ikut apa Mama aku minta. Lagilah si Hamzah ni nak. Entahlah. Dia nak sambung tunang aku balik. Orang yang panas barang ni, Farah. Susah nak buat suami itu tak? First time selepas 3 bulan aku dapat panggilan dari Aisyah. And guess what? Dia nak jumpa aku malam ni.
Tengoklah nanti. At least you dah balik rumah kan? Dah 3 bulan balik. Tapi sikap dia masih sama juga. Mana dia tukar siapa dengan nanti? Macam marah aja lagi. Okey. Ikut logiklah nanti. Siapa-siapa pun nanti akan marah tau kalau kekasih dia kena marah tak dapat kerja. Ambil masalah sikit kalau nak baik macam dulu. Kesan luka tu masih ada. Tapi kan, Lia, dalam masa 3 bulan ni, ada tak dia sebut pasal perempuan tu? Maknanya, dia dah lupakan perempuan tu. Tak, Syah. Saya tak pernah lupakan awak. Dan ini tak mungkin terjadi. Saya ingat lagi pertama kali saya tengok cincin ni, saya nampak awak memakainya. Jadi saya harap sangat awak kekal jadi pemilik Malaysia. Tolong Malaysia, tolong awak jangan bolehkan saya. Please. Tapi kalau awak tak nak cincin ni, tak apa, awak boleh buang ke mana-mana. Saya tak masalah. Saya okey. Bukan begini maksud saya. Saya cuma nak katakan saya nak cincin yang lain. Apa masalah awak, Aisyah? Cincin ini tak cantik ke? Cantik kan? Sebab ia sangat cantik. Dan sebab ia sangat mahal bagi saya. Saya rasa lebih baik kalau awak bagi saya cincin berlarutan. Kalau Mama minta Riz cincin berlarutan, maknanya Mama nak terima cinta Riz. Sayang, Mama dah fikir sedalamnya. Dan memang betul kata Farah. Mama perlukan seorang teman dalam hidup Mama. Dan Mama rasa Tuhan pun dah tunjuk pada Mama siapa yang Mama perlu dalam hidup Mama. Thank you, Aisyah. Thank you very much. Mama, kalau Mama decide nak terima Riz, Farah nasihatkan satu je, kahwin dengan dia untuk elakkan fitnah. Bukan apa, Ma, Farah dah tak sanggup tengok Mama kena hina lagi. At least kalau Mama dah kahwin dengan Riz, tak ada siapa yang boleh kacau Mama dengan Riz. Farah nak Mama hidup tenang tu je. Mama, Farah peliklah. Macam mana orang boleh terima cerita Riz? Sejak Mama buat istikharah, hati Mama selalu teringat kat dia. Jadi Mama rasa itu petunjuk dari Tuhan. Farah macam mana? Setuju ke tidak? Mama, apa yang terbaik untuk Mama, itulah yang terbaik untuk Farah. Kau rasa itu yang terbaik untuk kau juga? Mama kau tahu tak apa yang ada dalam hati kau tu? Dia tak perlu tahu. Apa yang aku nak kebahagiaan dia tu je. Tapi kau kena ingat, kalau kau tipu diri sendiri, nanti kau yang sakit. Yang sakit tu kau kena tanggung sampai bila-bila. Habis tu kau nak aku buat apa? Hah? Kau nak aku bagi tahu Mak I love Rizman tu? Kau nak aku buat macam tu?
diam-diam kau, ya? So, Syah, bila kahwin? Belum kahwin lagi. Baru nak berkawan. Hey, apa salahnya berkawan sambil bercinta? Ah, jangan lambat-lambat. Kang, di sama orang, kau juga yang lepas. Syah. Riz, apa awak buat kat sini? Kalau dulu Mami datang sini, burukkan nama awak. Hina awak. Lepas ini saya datang, saya nak bersihkan nama awak. Eh, tak payahlah. Saya dah okey dah ni. It's okay, Aisyah. Tak payah. I'm ready to, please. Tak payah. Please. Okey, tuan-tuan dan perempuan yang saya hormati sekalian, saya minta maaf kerana saya mencuri masa awak semua. Saya, Izman, anak Datuk Izzal, ingin menyatakan yang saya benar-benar jatuh hati, fall in love dengan Aisyah. Senyuman manis dia, budi bahasa dia, cukup sebagai penambat hati saya. Yang pastinya, saya akan memperisterikan Aisyah sebagai isteri yang sah. Awak cuba buat ni. Saya cuma nak bersihkan nama awak. Dan saya nak beritahu pada semua tentang hubungan kita. Perlu semua tu sayang. Pada saya, untuk saya nyatakan keikhlasan saya pada awak. Syah. Sudikah awak jadi suri hati saya? Astaghfirullahalazim. Apa nak jadi dengan dunia sekarang ini? Macam-macam. Farah, betul ke mama kamu nak kahwin? Macam tak percaya je maklum dengar. Itu yang dinamakan jodoh. Selalunya benda yang tak disangka-sangka, itu yang jadi. Itu dah tu. Ini Farah. Habis tu bila pula tarikhnya? Entahlah, tak sure lagi. Diorang merancang dia. Ni. Dah lama ke mak kamu kenal budak Rizman ni? Lama tak ada, lama. Tapi baru-baru ni je mama terima cerita Rizman. Baguslah tu. Bagus. Iyalah, orang nak mendirikan masjid. Ya baguslah tu. Kenapa? Kamu tak suka? Keluarga Rizman tu setuju ke? Ikutkan ai. Hai memang tak nak terima. Malu. Adakah anak menantu sebaya dengan bapa mertua? Sebab itu isteri hai nak pingsan semalam. Sekarang ni hubungan lelaki muda dengan perempuan tua dah trend. Trend pun trendlah juga. Tapi maruah nak kena jaga. Tapi kalau you ayahnya dapat perempuan muda untuk jadi kasih gelap, apa salahnya anak dia dapat perempuan tua? Laki sukakan perempuan muda, biasalah tu. Tapi kalau laki sukakan perempuan tua, itu luar biasa. Yang luar biasa itulah budak-budak zaman sekarang suka. Thrill. Benda macam tu thrill. Itu silap namanya. Ha. Ini baru betul dikatakan thrill. Aku tak nak dengar lah. Kau tak faham bahasa ke? Di, kau dengar cakap aku lu. Ya Allah. Aduh. Aku tak nak dengar. Kau jangan kacau aku boleh tak? Kau bagi aku tenang sikit boleh tak?
Eh, Di, aku nak cakap dengan kau ni. Eh, aku peduli apalah. Dia nak kawan dengan perempuan tua ke, puan tak nak nenek ke, tak nak tok nyang aku ke. Aku peduli apa. Aku tak kisahlah, Mei. Dia halau kita, dia halau kita. Kau faham tak dia halau kita? Aku tak nak ambil pot lah. Memanglah. Tapi kalau dia buat salah, kita kena halang dia. Member kot. Member? Aku sangat matilah, Mei. Daripada ada member macam tu. Kau faham tak? Aku faham. Tapi Riz tengah mabuk cinta sekarang. Apa benda dia buat? Buat kita bukan sedar pun. Mei, kau dah... Maafkan dia je. Boleh tak, Mei? Kau diam boleh tak? Kalau kau cakap lagi pasal si gila tu, alamak, aku risau dengan kau. Aku belasah, kau faham tak? Aku cakap aku tak nak ambil pot. Aku tak nak ambil pot lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mami, Papa tak tidur lagi. Riz, duduk sini. We got something to discuss. Wow. Papa dan Mami ada benda nak discuss. It's amazing. Apa ya? Betul, kamu nak teruskan hubungan kamu dengan perempuan tua tu. Berapa kali dah Riz cakap, jangan panggil perempuan tua, nama dia Aisyah. Next time kalau ada conversation, boleh tak sebut nama Aisyah? Susah sangat ke? Berapa umur Aisyah tu? 46. And you are 26. Jadi? Perbezaan umur korang 20 tahun. Perempuan umur 46. Boleh mengandung lagi tak? Macam mana Riz nak dapat zuriat kalau kahwin dengan dia? Riz ni satu-satunya anak Mami. Kalau Riz tak ada zuriat, maknanya Mami dengan Papa ni tak ada keturunan lah. Takkan kamu tak faham lagi? Riz betul-betul tak faham, Papa. Seriously, Riz tak faham. Papa mahukan keturunan kita bersambung. Papa nak Riz berkahwin dengan perempuan yang boleh sambungkan keturunan kita. Siti Khadijah, isteri pertama Rasulullah. Walaupun usianya dah lanjut, tapi dia masih mampu memberikan anak kepada Rasulullah. Jadi apa masalahnya Papa, Mami? Itu isteri para Nabi. Dia wanita terpilih. Tak kisahlah apa orang mahu. Riz akan tetap kahwin dengan Aisyah. Muktamad. Budak kecil. Kalau macam itulah Aunty cakap, nampak sangatlah Aunty yang Riz sudah tak waras sekarang ni. Dia rasa macam tu ke? Yalah, sebab lagipun sebelum dia kenal perempuan tua tu, dia tak pernah berperangai macam ni kan? Habis tu kita nak buat macam mana ni? Aunty peninglah sekarang. Aunty, I have a plan. Tapi Aunty sanggup tanggung risiko. Whatever it takes. Cik jurawat, mak saya sakit. Kan Kamila ataupun awak yang sakit? Riz, Mami bawa Riz kat sini untuk dapatkan rawatan. Mami? Mami tahu tak, ini hospital ward orang gila. Siapa yang gila, Mami? Riz. Kan hari itu kita dah jumpa doktor, doktor katakan Riz ni normal? Atau Mami dengan Kamila yang gila? Mami janji dengan Riz nak bawa pergi barang hantaran. Mana Mami, Mami? Riz, Mami bawa Riz kat sini bukan nak suruh masuk ward gila. Mami cuma nak suruh Riz dapatkan rawatan kaunseling. Apa lagi Mami nak buat kaunseling, Mami? Kita dah pergi dah pusat kaunseling. Oh, I guess you need the kaunseling, is it? Not me. Riz, tolonglah. Dengar cakap Mami sekali ni je. Please. Cik Rizman, sila ikut saya ke bilik rawatan. Rawatan apa ni? Eh, saya normal lagi dah. Awak tak bukan... Bukan boleh nak tengok saya. Aisyah? Kenapa tu? Hai, baru cakap ni. Ya. Yeah. You okay, Dave? Oh. Eh, kaca ni bahaya. Jisman, duduk sini dulu ya. Saya panggil doktor. Awak tak payah panggil doktor. Awak kisah lah dekat dia. Saya nak balik. Jisman. Tak payahlah. Saya okey lah. Saya normal. Okey, Jisman, tolong. Aku tak faham dengan kau, Kamila.
Kau kenal dengan aku, kau rapat aku tapi kau boleh terpengaruh dengan aku ni. Aku terpaksalah, Liz. Mami kau sayang dekat kau. Dia tak nak tengok kau menderita. You need help, okay? Nurse, ikat dia. Doktor mana? Ada kat dalam bilik, nanti saya panggil dia. Panggil sekarang. Panggil sekarang. Kalau awak sentuh saya tumbuk kau. Riz! Bagi Mami, Riz memang gila. Gila pada benda tak sepatutnya. Riz jangan cabar Mami, ya? Ha? Salah ke kalau saya mencintai seseorang, Mami? Salah ke? Memang salah mencintai orang yang tak sepatutnya. Duduk! Jangan sentuh saya lah! Janganlah cakap Mami. Bunuh. Mami, diam boleh tak? Diam! Puan, ada panggilan penting buat Puan di pejabat. Panggilan penting? Siapa? Entah, tapi suara orang perempuan. Okey. Ya, Datin. Ada apa sampai telefon saya kat pejabat ni? Eh, perempuan. Engkau dengar sini. Aku dah hantar anakku ke sekretaris. Dia perlukan bantuan. Bantuan? Bantuan apa? Bantuan apa? Engkau tanya aku balik. Hah? Eh, bantuan lupakan kau lah. Disebabkan kau lah anak aku jadi gila macam ni. Kau dengar sini baik-baik. Kalau kau ni seorang ibu yang berhati perut, kau tinggalkan Riz. Demi masa depan dia, kau jauhkan diri daripada dia. Faham? Doktor dah mengesahkan yang Riz masih normal. Tak ada delusi, tak ada halusinasi, tak ada skizo, masih waras. Jadi apa lagi yang Mami nak tahu sangat, Mami? Itu doktor yang cakap. Habis doktor punya cakap pun Mami tak percaya. Mami nak percaya cakap. Siapa lagi Mami? Dukun? Bomo? Mami? Riz, sabarlah. Sabar apa? Kau jangan cakap dengan aku macam tu. Engkau tu kalau betul-betul waras, cakap macam orang waras. Janganlah cakap macam orang hilang akal. Eh, Riz, dengar sini. Semua orang tahu yang Riz ni gila. Gila bercinta. Alah, Mami. Gila tu semua ada, Mami. Mami dengan Papa Lu pun gila bayang juga, kan? Sebab tu Mami dan Papa dah kahwin. Ini yang baik sangat Aisyah ajak kamu, ha? Lama-lama saya yang jadi gila. Melayan anak macam ni. Dia pun hajar. Ini satu, Riz. Kau tu kalau betul-betul sayang kat Aisyah, kau cinta kat dia, kau kenalah buktikan yang kau boleh jadi baik dengan dia. Bukan jadi macam ni. Eh, aku nak bukti apa lagi? Kalau Mami dan Papa aku pun gila macam tu. Stres kau tu tak? Stres. Wah, kau fikir stres kau je. Habis Mami kau stres pasal kau, kau tak fikir. Kau jangan sampai aku ikam dulu kerja. Sakitlah. Kau buat macam tu tau. Jadi, sampai bila kita nak bodoh dengan Riz ni? Alamak, Di. Kita member lah, Di. Takkan benda kecil pun nak putus kawan. Eh. Dia tumbuk aku depan budak-budak kelab. Dia berhentikan kita pada kerja tu. Itu benda kecil bagi kau. Alamak, salah kau juga yang kau pergi perangkat awet tu buat apa? Kan aku dah cakap awal-awal. Jangan ganggu dia. Jangan campur. Kau dengar sini. Kau tahu aku macam mana, kan? Kau tahu aku takkan buat benda bodoh kalau tak ada sebab, kan? Aku tahu kau nak selamatkan masa depan dia semua, tapi takkan sampai kau ni hanya-hanya perempuan tu. Kau membebel, kau bising dengan apa? Mak Radhi, aku bukan nak membebel lah. Aku ni ingatkan kau apa yang Riz tu buat untuk kita. Kita tu hutang budi dengan dia, kau faham tak? Habis tu kau nak baik semula dengan dia? Di!
Nak tak? Muka aku macam nak minta maaf dengan dia ke? Eh, kau belau dah tak? Aku betul dah. Suka tingkau, aku malas nak layan kau. Alah, Riz. Aku tak naklah sebab benda kecil ni kita member semua pecah belah. Benda kecil kau cakap? Eh, kau tahu tak? Jatuh cinta tu bagi aku bukan perkara yang kecil tau. Lain macam kurang tu. Kurau je lah. Aku nak tanya ni. Kau ada kerja belum? Belum lagi lah. Kerja dengan aku balik. Serius? Apa yang seriusnya? Kau nak kerja balik dengan kau? Yelah. Yes! Terbaik lah. Eh, ready, ready. Mentak lah. Eh, tapi best lah aku dapat kerja balik. Apa yang bestnya? Aku nak gaji naik. Eh, RM2,000. RM3,000 lah. Boleh lah, eh? Kau jangan suka-suka nak kata mama aku macam tu, eh? Riz yang pilih jalan tu sendiri. Bukan mama aku yang paksa. Sayang, jangan marah kat dia. Dia hanya sampaikan apa yang perlu disampaikan. Anyway, Riz dah buktikan yang dia tu memang buang kawan-kawan dia. Lepas tu, budak-budak semua cakap yang aunty rampas masa depan Riz. Riz sampai jumpa psychiatric tau. Dia dapat kusul sangat. Ha. Yelah, selalunya orang bercinta ni dah ceria, happy. Boleh kusuk-kusuk macam Riz tu. Kesianlah aku tengok dia. So sekarang ni kau nak salahkan mama aku lah macam tu? Eh, taklah. Aku tak ada cakap macam tu. Selama ni aku pun yang banyak sokong kau, kan? Aunty, kalau saya kata parti ke aunty, sudah lama dah tinggalkan Riz tu, aunty. Tapi kalau aunty betul-betul sayang, cinta kat Riz tu, aunty kena nak bersungguh. Kita ni kalau nak bercinta sekalipun, status tu kena jaga. Yalah, jangan sampai orang sekeliling cakap kita ni bercinta dengan anak ikan. Anak ikan? Dan simpanlah semula cincin ini. Berikanlah pada wanita yang lebih layak menerimanya. Sebenarnya, awaklah wanita yang paling sempurna hidup saya. Awak yang paling istimewa. Yeah, man.